Contoh sekarang ni dekat ladang kita, dekat ladang lembu kita, kita ada lembu membesar betina, betul tak? Lembu 100 kilo. Okay, lembu membesar betina. Anggaran berat lembu dekat ladang kita berapa? Ada 350 kilo tak? Ada 300 setengah. First, pemakanan kita dekat sini adalah rumput nipil. Kita biasa pakai nipil biasa je kan, common nipil. Common nipil, ok, nipil common, rumput gajah biasa. Okay, dan kita bagi fresh setiap hari kan. Tengok kat sini dia punya DM dia. Ok, kita tengok DM dia berapa ni. Pelajar, tengok DM dia berapa. Ambil yang nombor 15 cikgu ya. Nombor 15. Haa, 15 ambil fresh. 31.6 cikgu. 31.6. 21.6. Okay, kita ambil dia punya MI pula. MI dia berapa? MI dia 6.45. 6.45. Okay, kita tengok pula dia punya CP berapa. CP dia 8.6 ke cikgu? Okay, kurang nampak cikgu. 8.6 dan dia punya CF adalah 46.9. Okey. Kita bagi anggaran seekor lebih kurang. Okey, kalau kita tengok kat sini, berat dia tadi 350 kilo. 350 kilo, kita bagi rumput adalah 7% daripada. Okay, kita kali dulu kita kali dulu 10% daripada berat badan dia. Kalau kita nak kira betul-betul, ini kita kira betul-betul. 10 bahagi 100 kali dengan 350, so dia akan makan 35 kilo satu hari. 35 kilo satu hari. Okay, kita kena kira pula 7% sebab dia akan makan rumput 7%. 3% adalah bahan kering, bahan kering yang lain. Okey. So kita kira 7 bagi 100 kali dengan 35 tadi. So dia akan makan dekat sini 2.45. Okey, dia akan makan 2.45 kilo. Okey. Okay, apa lagi makanan ada dekat imej kita daripada rumput? Apa ya? Kita bagi apa lagi? Kita bagi pegasi kan? Ego pegasi dia, ego. Oh,
kita ambil yang nombor satu je. Biasanya kalau pilot dia memang dia tulis kat guni tu. Kita pun tak tahu. Maksudnya kita pun nak buat ajaran saja. Kita tengok DM dia berapa. 9.1.6 8 deh. Kurang 4. Dia punya MPE 9.80. Ha. 9.80. Yes, kan. Tengok CP dia berapa? CP dia 15.3. Ha. 15.0. Cikgu Saleh. Oh, Cikgu Saleh. Okay, so tadi cikgu cakap dia akan makan lagi 3%. Okay, 3% eh. So kita tengok, ini pun tak cukup 3% lagi eh. Tengok apa lagi makanan yang ada selain pada pergesi. Kita bagi molasses kan. Ah, molasses. Dan kita ada bagi bukan silage, dia panggil hay. Kita pasang dulu. Kita pasang dulu. Tengok pula molasses. Okay, tengok molasses satu 393.2 tu punya DM. 3.2. Okey, dia punya ME dia adalah 13.96. 13.96. 13.96. Okay, dia punya CP dia 1.4 dan dia punya CM 0.7. 1.4 dan 0.7. Okay, kita tengok hay pula. Tak sekali hay. Okay, rumput kering. Kita ada banyak rumput kering kat sini. Biasa rumput kering yang kita pakai adalah daripada padi. Okay, jerami masih ada kat sini. Okay, padi jerami kat sini eh. Okay, kita tengok DM dia 90.6. Kami yang jerami 90.6. Okay, 90.6. Dia punya ME dia adalah 5.10. Okay, dia punya CP adalah 5.0. Dan last kali dia punya CF dia adalah 32.3. Okay, kita nampak kat sini eh. Okay, so kalau kita tengok kat sini berapa kita nak bagi. Contoh kalau molasses kita bagi sikit je, tak banyak. Kita bagi dalam 0.2. Dan akhir kita bagi pun tak banyak sebab dia ringan. Bagi 0.5. Kita tengok, kita cuba buat anggaran kos ni tak adalah. Okay, PKC kata sekarang 70 sen sekilo, kalau tak salah lah. Eh, seringgit 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 juga. Ada yang seringgit punya mesin tu, seringgit tu, seringgit mesin tu. Okay, sekilo
Yang molasses kita kita beli dalam untuk kilo, tapi tak apalah kita kira sebab dia dah, yang ni kita dah cari kan. Kita tulis kat sini RM5 je lah. Dan kini serah ya, kalau tak salah cikgu je ya. RM80. Okey, lebih kurang RM4. Okey, kita tengok eh. Kalau kita tengok kat sini. Okey. Kita punya diameter kurang lagi. Kita punya ME kurang lagi. Kita punya CP pun kurang. Tapi kita punya CF cukup pula. Okey, so apa kita kena buat? Okay, so CF tak okey, yang lain tak okey. So kita kena okay, kalau dari sini, kalau less, tinggikan bahan makanan yang tinggi ME. So kita tengok sini, mana yang tinggi ME selain daripada molasses, kalau molasses sembilan poin kosong, kosong PKC dulu. PKC, so kita tinggikan PKC. Molasses kita tak boleh bagi banyak. Kita nak elak dia cirit birin eh. Molasses yang terlampau banyak sebab kita nak cair. Okay. So kita bagi kat sini, contoh kalau kita bagi 2 kilo, 20 dia masih kurang lagi. Okay, kita top up dengan, kita tambah lagi okay, 6 kilo. Okay, dia masih less lagi. So sebenarnya kita kena main dengan apa yang kita buat ni sebenarnya. Okay. Okay. Oh. So 98. Okay, kita tengok rumput nepia pun tinggi juga, dia punya ME. Okay, so kita alter kat sini. Contoh kalau tadi kita kira 7% kan, okay, kita boleh bagi lebih. Kita boleh bagi dalam 20. Kita kata sini tadi 20 kilo, kita bagi dalam 10 15, contoh 15 kilo dari contoh eh. Okey, dia punya CP okey. Tapi ni tak over pula MME. Kita kurangkan. Kita pakai 12 je. Dia kena okey dia punya, tak boleh over. Okey, dia kalau boleh FE ME dengan CP okey. Yang ni tak over sangat, tak apa. Tapi kalau dapat semua okey okay, lagi okay. Bagus. Tapi nak mendapatkan semua okey itulah kamu kena alter sikit-sikit, try and error, try and error. Okey? Okey. Okay, contoh tadi ni 12 kilo pun over. Kita kurangkan jadi 10 kilo je lah. Okay, abang, dia okey-okey-okey tapi DM dia tak boleh over. Tapi kalau kita tengok over pun, dia tak, tidaklah terlampau banyak. Okey? Berapa je, 1.1 je. Okay, 1.1 je over dia. So tidak, tidak menjadi masalah lah. Boleh lah sebenarnya. Okay. Okay. Okay, so okay. Okay, yang ini sekiranya kalau ada berat yang sama, berapa jumlah kita beli makanan. Yang ini adalah berapa ekor. So kalau kata kita ada kategori yang sama, kita ada 10 ekor contoh. So, kos makanan kita akan keluar sebanyak ni, 105 tu untuk satu hari. Ya, kalah lah kan. Kalau kamu nak ikut betul-betul ransom makanan ni, memang dengan pemakanan kamu yang ada sekarang, kita tak boleh satu yang menjadikan sisi DFR ni kurang berkesan adalah satu, kita kurang ambil tahu kadar nutrien pemakanan yang kita beri. Okay, sebenarnya kalau macam rumput, kita mungkin boleh bagi apa yang dibagi dalam buku pemakanan ni. Tetapi contoh macam pellet, pellet kita tengok daripada kita punya bag kat pellet tu. Tapi macam sisa-sisa makanan tu, okay, macam hampas soya apa semua, kita boleh ikut sini, tak ada masalah. Tetapi adakah sama? Okay, rumput pun adakah sama dia punya kandungan? Apa yang membezakan kandungan rumput, dia punya nutrien rumput dalam
kandungan rumput tu? Agak-agak apa? Siapa boleh jawab? Tak tahu lah cikgu. Okey. Pembajaan. So kalau kamu membaja bagus, membaja ikut jadual, penjaga ikut jadual, air dan sebagainya, dia dapat menghasilkan kadar nutrien yang sebagusnya. Tapi kalau, so kalau kata nutrien yang membezakan rumput kan, pembajaan, penjagaan, okay, semua benda tu yang kamu kena ambil tahu. So apa kita buat, bila kita pelihara ternakan, pemakanan ni sepatutnya kita dah boleh, kita dah kena tahu segala-galanya. Dah tahu dah. Okey, napier kita, okey, berapa kandungan-kandungan dia. Sebab apa? Kita akan ambil napier ni, kita akan ambil potong napier rumput kita tu, kita akan bawa ke makmal. Baru kita dapat kandungan nutrien yang sepatutnya. Cuba kalau kamu buat dua plot. Satu plot kamu baja dengan sebagusnya, satu plot kamu kurang baja. Okey, nanti dah cukup cukup umur yang sama, kamu potong, kamu hantar pergi makmal. Tengok adakah kandungan nutrien dia sama. Kandungan nutrien dia takkan sama. Okay. So that CDFR ni dia hanya bantuan secara buku pemakanan ni, dia hanya bantuan secara kasar sahaja. Okay. Yang sebetulnya, apabila kamu nak gunakan CDFR ni, kamu kena ada bahan-bahan pemakanan kamu yang dah dihantar ke makmal. Okay. So keputusan daripada makmal tu, kamu masukkan data tu dalam ni, dia akan calculate kan untuk kamu sama ada over, okey ataupun tidak, ataupun kurang. Okey, boleh faham eh? Okey, so nanti apa yang cikgu cakap, pemakanan rumput, pemakanan pellet, pemakanan apa yang kesan pada rumput, itu pun nanti kamu boleh masukkan apa yang cikgu cakap ni dalam pembentangan kamu. Apa kesan, apa yang menyebabkan rumput tu berbeza. Okey. Okey, boleh kan? So daripada cikgu rasanya tak ada apa-apa saja. Ini saja untuk dua pengiraan. Tadi kita buat pengiraan manual, lepas tu tadi lepas tu kita buat pengiraan secara menggunakan CDFR.